Fenomena gerhana bulan total yang akan terjadi pada 31 Januari 2018 kian menyedot perhatian warga Indonesia maupun dunia dalam sepekan terakhir. Peristiwa gerhana langka tersebut juga akan menampilkan fenomena istimewa lainnya, yakni Super Blue Blood Moon. Super Blue Blood Moon merupakan fenomena munculnya gerhana bulan yang berbarengan dengan Super Moon kedua pada bulan Januari. Pada momentum itu, bulan akan berubah warna menjadi kemerahan atau tembaga saat melewati bayangan bumi. Kemunculan fenomena gerhana bulan total pada penghujung Januari 2018 kian membuktikan bahwa bumi itu bulat. Munculnya peristiwa alam gerhana bulan merupakan pukulan bagi para penganut keyakinan bumi datar atau flat earth. Hal tersebut merupakan penegasan yang diungkapkan oleh Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, Thomas Jamaluddin. Dalam laman WordPress-nya, Thomas menyebut fenomena gerhana adalah bentuk pembuktian bahwa bumi itu bulat berdasarkan sejumlah proses alam yang logis. Ia juga menyebut bahwa para kaum bumi datar tak bisa menjelaskan fenomena gerhana secara logis. Gerhana bulan total tahun ini merupakan fenomena langka yang hanya terjadi dalam periode 150 tahun sekali. Peristiwa gerhana total yang berbarengan dengan supermoon terakhir kali terjadi pada 31 Maret 1866.